Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'alama nafa'a fi 'ilmi syidarin amin. Furu'un, ini beberapa cabang masalah. Ya, ada 7 masalah. Qala at-taju al-fazariyu wal-burhanu al-maraghiyu wa ghairuhuma. Telah berkata oleh at-taj al-fazari dan al-burhan al-maraghi dan selain keduanya, man syarata, siapa saja yang memberikan syarat, qira'ata juz'in, akan membaca satu juz, minal Qur'ani, daripada Al-Qur'an, kulla yaumin, setiap hari, kafahu qadru juz'in, maka cukuplah kepadanya oleh sekedar satu juz, walau mufarraqan, sekalipun mencar-mencar, bahasa kita mah ya, berpisah-pisah. Wa nazron, dan melihat. Ya, jadi dia mewakafkan buat orang ya yang baca Quran satu juz umpama. Dia mewakafkan ini buat orang yang ya umpama nih, dia wakafin ini kontrakan, hasilnya buat orang yang bacain Al-Quran setiap hari satu juz, itu memadai, walaupun bacanya itu mencar-mencar suratnya. Kalau dikumpulin ada satu juz ya. Kalau ada orang mewakafkan begitu, tapi di zaman sekarang ini kita belum temu yang kayak begitu. Saya sendiri belum pernah nemu yang begini. Mungkin di tempat pengarang ini beliau ada begini. Kalau di kita, saya sendiri belum pernah temu. Kebanyakan kita wakaf itu wakaf tanah buat musola, buat masjid, buat pesantren. Wakaf begini belum nemu kita. Iya. Walau mufarraqan, sekalipun mencar-mencar bacanya, wa nazron, dan melihat, bukan di apa, melihat, wa fil mufarraqin nazarun. Ya, jadi yang pertama mufarraqan ya, wa nazron, wa nazron bacanya gitu, wa nazron, karena ngelihat, wa fil mufarraqin nazarun. Pakai di barisin dua-duanya, nazarun, maknanya beda. Dan pada yang mencar-mencar, berpisah-pisah, itu ada penelitian kembali, nazarun ya. Ya ya, nazarun ya, kalau nazarun itu mengamati dengan seksama ya. Kalau di sini penelitian kembali. Kalau ngelihat, ngelihat, begini, ngelihat namanya nazron namanya. Kalau mikir, menelaah namanya nazron. Jadi kata beliau di sini, wa fil mufarraqi, dan pada yang bacanya mencar-mencar itu ada
penelitian kembali. Jadi ada ulama yang menelaah lagi. Walau qala liyatasaddaqa bighallatihi fi Ramadan aw Asyura fa bata tasaddaqa ba'dahu wala yantaziru mislahu. Walau qala, jikalau berkata iya seorang pewakif, pewakaf, orang yang mewakafkan, liyatasaddaqa, supaya dia mensedekahkan, bigolatihi, dengan hasilnya, hasil wakaf, supaya dia sedekahkan hasil wakaf itu fi Ramadhan, di bulan Ramadhan. Dia punya kontrakan, dia wakafin. Ya, dia bilang ntar nih hasilnya dimakan pada bulan Ramadhan. Jadi kontrakannya dia wakafin. Atau Asyura, atau bulan Asyura. Nah, hasilnya di bulan Asyura, dibilang gitu. Fafata, lalu luput. Lewat tuh bulan Ramadan. Lewat tuh bulan Asyura. Ba'dahu setelahnya. Ya. Ya, luput. Tasaddaqa ba'dahu. Tasaddaqa ba'dahu, maka dia sedekah setelahnya. Ya, peluputan mungkin tadi kemarin dia repot sehingga lupa. Mama lagi ngurusin siapa gitu, apa ya, sehingga lupa sampai masuk bulan ya Sawal umpama, Apit umpama ya, bulan Zulqa'dah kelupaan ya. Maka langsung aja sedekah dah. Tasaddaqa, maka dia sedekah ba'dahu setelahnya. Wala yantaziru, dan dia enggak usah menanti, menunggu mislahu, bulan yang sepertinya. Ya. Yaitu ya bulan Ramadan. Wakafnya khusus untuk bulan Ramadan. Tungguin lagi bulan Ramadan, nanti enggak usah, jangan. Enggak apa-apa, udah sedekah. Naam, ya. Ya. In qala fitran li suwamihi intazarahu. Ya, jika dia berkata ya untuk buka ya fitran li suwami, untuk orang-orang yang puasanya. Ya. Jadi dia sedekah buat orang-orang yang puasa. Nah, kalau begini, kalau udah lewat umpama udah sampai bulan Syawal ya atau bulan Zulqa'dah. Ah, gimana nih begini? Nah, karena untuk buat orang yang puasa kan udah lewat orang yang puasa. Nah, intazara, maka dia tunggu sampai masuk bulan Ramadan lagi nanti. Ini juga jarang, saya belum pernah temuin orang berwakaf begini. Ya, wakafin tuh usahanya atau apa ya. Buat orang yang puasa. Wa afta ghairu wa'idin, dan telah memberikan fatwa oleh bukan hanya satu orang saja, jadi banyak. Bi annahu, dengan bahwasanya law qala, jikalau dia berkata ala man yaqra'u ala qabri abi kula jumu'atin yasin. Bi annahu in haddal qira'ata bi muddatin mu'ayyanatin aw ayyana li kulli sanatin. Ya, golatan utubia. Jawabnya, wa illa batala. Ya, telah memfatwakan oleh bukan satu orang, bukan hanya satu orang. Bi annahu, dengan bahwasannya law qala, jika berkata ya seseorang, seorang pewakaf, ala man yaqra'u. Jadi wakafnya itu hasilnya yang dia wakafin, kontrakan umpama, itu diberikan kepada orang yang membaca Quran ala qabri abi, di atas kubur bapakku. Kulla jumu'atin, setiap Jumat Yasin, membaca surah Yasin. Ya, ini khusus
pahalanya buat orang siapa aja yang baca surah Yasin di atas kubur bapakku. Nah, siapa yang baca dapat tuh. Siapa yang duluan daftar Jumat ini, Jumat ini, atau tadi ya. Ini buat yang baca Quran di atas kubur ayahku di kontrakan, yang setiap Jumat atau setiap hari satu juz, atau setiap Jumat dah kontrakan, nanti dia akan dapat duit satu juz. Ya. Atau setiap hari satu juz, dibacain Quran satu juz, satu hari dapat 100 ribu, atau 50 ribu, setiap hari 50 ribu. Dia punya kontrakan tuh, ya. Kontrakannya ada dikhususin buat ayahnya, ada dua, ya. Hasilnya tuh buat setiap orang yang baca Al-Quran satu juz 50 ribu. Satu orang aja daftar, siapa yang isi formulir. Subhanallah, Masya Allah. Siapa yang mau silakan. Dia mau semuanya boleh. Dia ambil saya sebulan baca depan kuburnya boleh. Atau dia wasiatin buat gurunya, ini kebetulan muridnya orang kaya konglomerat, ya, dia beli kontrakan dekat kuburan gurunya, lalu dia berwasiat, lalu dia wakofin itu kontrakan, ya. Ini hasilnya buat siapa saja yang baca setiap hari satu juz, ya. di depan atas kubur guru saya, ya, 50 ribu satu juz. Silakan isi formulir siapa mau. Masya Allah. Saya mau sebulan, ya, silakan. Saya belum pernah dengar yang begini. Ini boleh begitu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa begitu tuh. Amin. Ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bi'annahu, dengan bahwasannya, in haddal qira'ata, jika dia membatasi akan bacaan itu, bimuddatin, dengan satu masa, mu'ayyanatin, yang ditentukan, au'ayyana, atau dia menentukan, likulli sanatin, bagi setiap tahun, ghullatahu, akan bagiannya, utubi'a, maka diikutin syaratnya. Syaratnya apa tadi? Untuk yang baca apa Yasin, apa satu juz, itu ikutin syaratnya. Subhanallah, Masya Allah. Utubi'a, diikutin syaratnya. Wa illa, jika lo gak diikutin, batal. Dia makan aja duitnya, haram duit wakaf. Jadi beri pengumuman, siapa yang mau dapat duit nih, baca nih, di makam guru saya, dia beri kontrakan. Subhanallah, Masya Allah. Hakul yakin, insya Allah ini orang bakalan berkah, ilmunya, hartanya, umurnya, dia hadiahkan begitu buat orang tuanya, buat gurunya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa begitu. Amin ya Allah. Naziru maqaluhu min butlanil wasiyyati li Zaidin kulla
syahrin bidinarin illa fi dinarin wa'idin. Nazir itu sebanding, sama seperti maqaluhu, apa yang mereka mengatakan akan dia, min butlanil wasiyati, daripada batal wasiat li Zaidin, bagi Zaid, kulla syahrin, setiap bulan, bidinarin, dibilang begitu maksudnya, untuk Zaid setiap bulan satu dinar, illa fi dinarin wahin, kecuali satu dinar. Ya ini enggak sah ngomong begini, ya habis ya. Namanya istigrok begini ya, enggak bisa.